kontroversi dari saya juga ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan. Kebetulan ini kan teman saya di FYP saya ini kan kebanyakan akhir-akhir ini lewat perdebatan antara apologet Muslim sama apologet Kristen, gitu kan. Dengan adanya apologet ini kan terjadilah suatu perdebatan, dan hasil dari perdebatan itu endingnya sebenarnya tidak ada. Yang ada cuma penghujatan kan, seperti itu yang saya lihat. Nah, pertanyaan saya begini, Bang Suma. Iya. Yep. Bang Suma, dari apologet Muslim ini, saya mau belajar ya. Silakan, Bang. Dari apologet dari Muslim ini selalu membedah Alkitab. Iya. Yep. Dari Kristen membedah siapa Yesus itu, mencari semua dari ayat-ayat, mungkin mencari kelemahan-kelemahan ayatnya, pasti seperti itu kan. Nah, yang saya lihat ini ada dua sosok, Bang Suma, kawan-kawan di sini. Ada dua sosok pribadi yang sangat berbeda, yaitu Yesus dan Nabi Isa. Iya. Ya, itu sudah dilihat dari latar belakangnya aja, dari historinya, sejarahnya aja kan sudah berbeda tuh, Bang Suma, teman-teman di sini. Betul, Bang. Betul. Nah, saya mau belajar siapakah sebenarnya Nabi Isa itu yang ada di Al-Qur'an. Saya minim pengetahuan untuk Al-Qur'an ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya ini, mungkin abang-abang di sini bisa menerjemahkan maksud saya, gitu kan. Kalau Yesus itu kan sudah jelas semuanya kan lahir, dinubuatkan dari Nabi Yesaya akan datang seorang putra yang akan lahir di dunia kan, yang kita sebut Tuhan. Tuhan dengan Allah itu kan berbeda, Pak Bang ya. Iya, berbeda. Yesus datang ke manusia, Yesus datang ke dunia itu kan dia utuh manusia. Iya. Ya kan? Dan dia Tuhan. Benar, Bang. Ya, gelarnya Tuhan. Tuhan yang artinya kan Tuhan, guru. Dan itu sangat berbeda dengan Allah. Ya, karena dia wujudnya manusia. Nah, yang saya mau belajar di sini untuk pencerahan buat saya, apa teman-teman mungkin di bawah juga belum tahu gitu ya, Bang Juma ya, teman-teman ya. Iya, saya mau mau mendengar sejarahnya Isa ini gitu, Bang Suma, tanpa Bang Suma menggeser ke Alkitab. Jadi full di ajaran Muslim aja. Mohon izin. Baik, Bang. Kalau maaf kalau ada kata-kata salah. Iya. Moko, Bang Suma. Baik. Terima kasih, ini pertanyaan dan pernyataan yang sangat menarik untuk kami sajikan kemudian. Yang pertama, ketika kami umat Islam menerima ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Bukan kitab lain, berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an kemudian menginformasikan kepada kami umat Islam bagaimana tipikal umat terdahulu, pembangkangan mereka, ketaatan mereka, dan ketegaran tengkuk mereka terhadap para nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Jadi, menurut Al-Quran, di antara nabi yang diutus kepada Bani Israel, ada yang bernama Isa Putra Maryam. Isa Putra Maryam ini diberitakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami pembengkokan akidah, pembengkokan ajaran. Jadi ajarannya dibengkokkan kemudian oleh di mana dia diutus. Tak diterima. Orang-orang di sana menolaknya kemudian. Nabi Muhammad menerima pemberitaan itu. Al-Quran menguraikan dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iskalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya adalah Isa, anak laki-lakinya Maryam. Malaikat Roh Kudus datang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, tentang sebuah perintah, tentang sebuah ketetapan darinya, yaitu seorang laki-laki bernama Isa. Dia laki-laki ini terkemuka di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk dari sekelompok bagian orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diterangkan kemudian kepada kami umat Islam bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel ini, yukallimuhun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Anak ini, Nabi ini dari kecil berbicara kepada manusia dalam buaian ibunya, dan ketika kemudian dia besar dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Nah, kemudian kejadian diceritakan oleh Al-Quran. Roh Kudus datang kepada seorang wanita bernama Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak? Walam yamsasni bashar. Sedangkan saya tidak pernah kemudian disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Lalu Allah mengatakan apa? Kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah aku Tuhanmu menciptakan apa yang aku kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila aku hendak menetapkan suatu perkara, ingin menciptakan sesuatu, aku Tuhan hanya berkata jadi, maka semuanya itu jadi. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada utusannya yang bernama Nabi Isa itu, ayu'allimuhumul kitab wal hikmah wat tara wal injil. Jadi Nabi kami, Nabi Isa, nabinya umat Islam yang datang kepada Bani Israel, dibekali ajaran oleh Allah berupa kitab hikmah atau Taurat dan juga Injil. Ini masih dalam tataran ajaran agama Islam. Nah, kemudian beliau Nabi kami ini ketika datang kepada umatnya Bani Israel, dikatakan ila Bani Israel, rasul kepada Bani Israel. Beliau Nabi kami ini kemudian bersabda, anni kadaji'tukum bi'ayatin min rabbikum. Aku telah datang di tengah-tengah kalian wahai Bani Israel dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhan kalian. Inni akhluqu lakum minat tin kahai'ati tairi fa'anfukhu fihi fayakunu tairan bi'iznillah. Yaitu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seorang burung dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menghidupkan orang mati atas izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku diberitahukan oleh Tuhanku, ya, apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minun. Mu'minin. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kenabianku bagimu, kebenaran kerasulanku untuk kalian wahai Bani Israel, jika kalian menerimanya, jika kalian beriman. Nah, lalu kemudian beliau Nabi kami ini menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, Kristen belum ada di situ, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tara, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi'ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Dan aku diutus oleh Tuhanku kepada kalian Bani Israel untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu, wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Tuhannya, ila Abraham, ila Isa, ila Yakub, dan taatlah kepada kenabianku. Ini Nabi kami ketika datang di tengah-tengah Bani Israel. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sembahlah Tuhan yang mengutus aku, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nah, singkat cerita, ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel memberikan pengajaran-pengajaran tauhid, satu Tuhan dan aku adalah rasul, Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Nabiku Muhammad, ketahuilah, falamma ahazza Isa minhumul kufra kalaman ansari ilallah. Ketika Nabi Isa ku itu datang kepada kaum Bani Israel, mereka, dia Nabi Isa alaihissalam, merasakan keingkaran demi keingkaran Bani Israel. Lalu Nabi Isa kemudian unjuk
unjuk gigi di tengah-tengah Bani Israel. Siapa yang akan menjadi penolong? Penolongku sebagai pengikutku untuk menguatkan diriku agar aku mampu menegakkan ajaran Allah di tengah-tengah kalian. Siapa? Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian akan membantu dan menolongku untuk menegakkan kalimat tauhid ini? Maka kemudian para muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah murid-muridmu yang akan menolong, membantumu menegakkan kalimat Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Tuhanmu. Washhadu bi anna muslimun. Dan saksikanlah wahai Nabi Isa, sungguh kami muridmu adalah berserah diri sebagai seorang muslim. Nah ini, jadi ketika kemudian Nabi Isa melihat ada kemungkaran, beliau berteriak, wahai kalian Bani Israel, siapa yang mau menjadi pendukungku untuk menjalankan syariat ini, agama ini? Sebagian dari mereka mengatakan, ana, ana, nahnu, nahnu, kami, kami, kami. Maka Allah mengatakan apa dalam ajarannya kepada baginda Rasul Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, pada masa itu, orang-orang di tengah-tengah Nabiku Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel, wa makaru, mereka membuat makar tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, iri, benci kepada utusanku Nabi Isa alaihi salam. Wa makarallah, maka aku Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan saksikan hari ini wahai Nabi Muhammad, bahwa aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan mereka. Apa yang terjadi? Dari sejak Nabi Isa dianggap sebagai anak zina, sampai sekelompok mereka mengajarkan dia adalah dewa, sampai datangnya Nabi Muhammad, kehidupan mereka tak pernah benar, selalu keliru di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika orang-orang ini membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat agar Nabi Isa ini kemudian dieksekusi sebagai pembuat kejahatan dan seterusnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pengajaran dari Allah. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladhi kafaru ila yaumil qiyamah. Wahai Nabiku Nabi Muhammad, aku pada saat itu berfirman kepada Nabiku Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku angkat engkau dari bumi, serta aku mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Itu penyampaian Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma ila ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadaku wahai Nabi Isa engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Setelah Nabi Isa diangkat, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah olehmu, orang-orang yang kufur terhadap Nabi Isa, fa'ammal ladhina kafaru, fa'u'azzibhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, adapun orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa yang kuutus kepada Bani Israel, aku Tuhan yang mengutusnya akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan azab yang sangat keras di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, sedang mereka tidak memperoleh penolong sedikit pun. Makanya terjadi ketika Allah mengatakan, aku Allah mengazab mereka yang telah menganiaya, berencana untuk membuat makar bagi Nabiku. Aku azab mereka dengan azab yang pedih di dunia. Makanya saudara, begitu kita belajar apologet, bertemu dengan saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, di Bible dihantam oleh Yesus, di Bible Kristen dihantam oleh Elohim, di Bible dihantam oleh Paulus, di Bible dihantam oleh Lukas, di Bible Kristen ternyata bermusuhan berat dengan Bible-nya itu sendiri. Inilah azab
yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadida di dunia wal akhirah. Wahai Nabiku Muhammad, ketahuilah, orang yang menolak Nabi Isa, aku azab mereka dengan azab yang pedih, bukan di akhirat saja, tapi di dunia ini. Tengoklah mereka, mereka beragama, melakukan satu prosesi keyakinan keagamaan tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti perintah manusia. Tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Mereka mendapatkan azab. Mereka nyata menyembah padanya manusia, tapi mereka enggak sadar. Kenapa? Mereka kena azab. Mereka tidak pernah melakukan prosesi keagamaan atas firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Tapi mereka menganggap diri mereka justru adalah orang benar, justru adalah orang suci. Kenapa demikian? Aku kenakan azab kepada mereka. Apa sebabnya? Ya, karena mereka membuat makar terhadap Nabiku. Mereka berencana membunuh Nabiku hanya karena takut miskin, hanya karena takut kerajaannya dirampas oleh penjajah pada kala itu. Jadi, pada kesimpulannya adalah ketika berbicara Nabi Isa alaihissalam, dia adalah Nabi kami yang kami beriman kepadanya, yang diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel menolaknya, bahkan membuatnya makar, sehingga Nabi kami pun dilantik menjadi Tuhan. Demikian, silakan. Terima kasih, Abang Dah. Terima kasih. Ya, itu sama-sama. Saya suka dengarnya itu. Memang berarti kan pada intinya itu ada dua sosok pribadi antara Yesus, dua sosok pribadi yang sangat berbeda kan, antara ya. Yesus, antara Yesus Kristus dan Nabi Isa, yang dua tokoh yang sangat berbeda ini kan yang jadi perdebatan pada saat ini kan, begitu ya Bang ya? Nah, iya. Itu antara apologet Kristen sama apologet Muslim. Nah, menurut saya itu sebenarnya itu tidak perlu lagi. Saya dengar bagus ini, Abang bicara bagus tadi itu kan. Dari awal sampai dia bangkit ke, dia diangkat ke surga juga sama Allah ya kan, sama Allah untuk menyucikan dirinya untuk bangkit ke surga. Nah, pasti akan timbul lagi pertanyaan dari saya juga, Bang Dah. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya bertanya. Saya bertanya, enggak, Bang. Enggak. Kalau ada yang salah, tolong saya diluruskan dan diterjemahkan. Siap. Aja, gitu, Bang. Siap. Silakan, gitu. Bang. Itu perbedaan kan sangat jauh antara siap. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad menjadi dulu namanya Nabi namanya Muhammad ya. Yeah. Nabi Muhammad istilahnya seperti akan namanya seperti siap. Itu. Dan pada saat dia menjadi nabi, itu pada saat kapan itu? Bang Abang, jadi saya belajar lah gitu. Yeah. Jangan bergeser ke Alkitab ya. Kita semuanya fokus di Al-Qur'an aja seperti itu. Gitu. Baik. Bangsa daripada tempat di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi nabi adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian Al-Qur'an menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iskala Ibrahimu rabbi ja'al hadha balada aminan warzuka ahlahu minath thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa izjarfa'u Ibrahimul kawaid minal baiti wal Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan anaknya Ismail, seraya berdoa, ya Rab, innaka antas sami'ul alim, terimalah amal kami, sungguh engkau lah yang maha mendengar.
Maha Mengetahui. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail, kemudian dilanjutkan Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anakku orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan yang mengajarkan kitab hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pewahyuan Roh Kudus. Wahai nabiku Muhammad, rasulku, nabi penutup, dulu kakekmu Nabi Abraham Ibrahim pernah berdoa kepadaku agar aku mengabulkan untuk mengutus keturunannya menjadi sosok nabi yang membersihkan kaumnya. Wa yuzakkihim. Itu Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan itu kepada baginda. Engkau dari sejak kakekmu telah mendoakanmu. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Maka pada hari ini ku sampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, orang yang membenci ajaran kakekmu Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Di dunia kakekmu Ibrahim kami pilih sebagai orang yang saleh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pada masa itu, wahai nabiku, aku berfirman kepadanya, iskallahu rabbuhu aslim. Wahai Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad, berserah dirilah. Kakekmu menjawab kemudian, aslam tuli rabbil alamin. Aku ya Tuhanku berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Nah, lalu kemudian wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ibrahim kakekmu wahai nabiku itu berucap kepada anak-anaknya. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang kemudian diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kemudian dipilih Muhammadur Rasulullah, dan beliau disebut sebagai wa khataman nabiyyin. Itu diceritakan, wahai Nabi Muhammad, aku pilih engkau sebagai utusanku dan aku memilihmu sebagai penutup para nabi. Nah, sejak kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah kemudian awalnya beliau menjadi seorang nabi. Pada saat beliau menjadi seorang nabi, Allah berfirman, wahai nabiku, kakekmu lebih dulu mendoakanmu, meminta kepadaku agar aku kemudian mengutus keturunannya menjadi nabi, dan hari ini aku menunjuk engkau sebagai nabi. Makanya dikatakan am kuntum syuhada is hadara yaqub al maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, nabi penutupku, kakekmu dulu sudah pernah berdoa kepada aku
Dan kemudian mereka bertanya kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anak-anak mereka, kakekmu wahai Nabiku Muhammad, menjawab kepada orang tua mereka, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Siapa dia? Tuhan yang Maha Esa. Dan kami seluruhnya berserah diri kepadanya. Makanya saudara, keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail sampai Nabi Ishak sampai hari ini semuanya berserah diri kepada pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya umat Islam itu menyembah kepada siapa? Ila Ibrahim, ila Ishak, ila Yakub. Tuhannya Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami tidak menyembah kepada ilah lain. Kami hanya menuju kepada ilah yang datang kepada Bani Israel. Salah satunya datang kepada yang pernah datang kepada salah satu nabi kami bernama Nabi Musa. Qala ya Musa, innistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa husma ataituka wa kun minasy-syakirin. Aku Tuhan pernah berfirman kepada Nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Apa kataku kepada Nabi Musa tersebut wahai Nabi Muhammad? Ya Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku kepada Bani Israel. Jadi Allah melalui Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sebelum engkau sudah datang Nabi, ada kakekmu bernama Ibrahim, ada kakekmu bernama Ismail, ada kakekmu bernama Ishak, ada yang bernama Musa, ada yang bernama Daud, Salomo. Dan pada hari ini aku sempurnakan kenabianmu dengan mengajarkan kesempurnaan dinul Islam sebagai petunjuk dan pembimbing sampai hari kiamat. Itulah Nabi Muhammad mengawali pengajarannya kepada kami umat Islam, menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi ini melalui nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Sama. Bang Suma, apa namanya, ini kan di Indonesia ini kan agama-agama ini rata-rata kan impor semua Bang Suma. Benar kan? Siap. Yang Kristen itu dari Israel, yang Muslim itu dari Arab ya, kalau Arab atau Madinah kalau nggak salah. Iya. Nah, yang saya lihat ini kan ada beberapa buku itu dari dua buku lah yang saya pertanyakan antara dua buku ini. Buku yang namanya Alkitab itu adalah sejarah. Perjanjian lama itu kan yang menuliskan Nabi Musa, yang menulis untuk perjanjian lama dari kejadian sampai terakhir, lupa saya itu apa namanya. Sedangkan yang menulis buku perjanjian baru itu kalau nggak salah itu ada sekitar 40 atau 70 pengikut Yesus, dan jadilah buku. Nah, buku ini adalah buku-buku ini yang kita namakan sejarah perjalanan para nabi-nabi dengan kesaksian dengan disaksikan sama beberapa orang yang melihat itu Bang ya. Dan waktu mereka mencatat tulisan-tulisan ini itu didampingi sama orang kudus. Nah, pertanyaannya saya untuk Al-Quran sendiri itu Bang Juma, mohon maaf kalau ada yang salah, itu adanya seperti apa dan terbentuk menjadi satu buku yang dinamakan Al-Quran itu apa, waktu dikasih wahyunya itu seperti apa yang dikasih sama Allah wahyu ke Nabi Muhammad pada saat dia tidak bertemu itu, saya bertanya, itu bertemu langsung dengan Allah atau bertemu dengan malaikat Jibril dan sini. Baik. Nah, setelah itu baru jadilah satu buku yang sekarang yang jadi landasan iman teman-teman muslim itu kan Al-Quran. Gimana sejarahnya, seperti apa gitu, dan pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai pewahyuan, saya sebagai muslim melatar belakanginya
pemahaman saya dengan Al-Quranul Karim Surah Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara' hijab aw yursila rasulan. Dan tidak pantut bagi seorang manusia berkata bahwa Allah atau beriman bahwa Allah atau percaya atau mengimani bahwa Allah akan berbicara kepada manusia kecuali dengan perantaraan wahyu, yang kedua dengan perantaraan belakang tabir, dan yang ketiga adalah dengan mengutus para rasul. Makanya kalau kita membaca Bible, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Karena rupa-rupanya Al-Quran memberikan kemudian pernyataan tegas. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah. Tidak patut seorang manusia bertemu langsung dengan Allah. Enggak patut. Mereka para nabi, para rasul menerima wahyu itu melalui tiga metode, tiga cara. Yang pertama melalui perantaraan wahyu. Apa itu melalui perantaraan wahyu? Mimpi. Langsung masuk ke dalam hatinya, langsung masuk ke dalam pikirannya, atau dari belakang tabir, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah berbicara melalui perantaraan tabir yang ada pada masa itu. Allah bersuara dari balik pohon, Allah bersuara dari semak duri, Allah bersuara dari sebab dari tiang awan dan seterusnya. Itu tabir. Dan melalui perantaraan malaikat, itulah yang disebut Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Selayaknya penulis Bible, selayaknya 70 penulis perjanjian lama, 72 penerjemah dari rabi-rabi Yahudi pada abad ketiga penerjemah kitab Tanakh. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti Torah, tidak mengerti Ketubim, tidak mengerti Nevi'im dan seterusnya. Beliau enggak ngerti kitabnya Yahudi, beliau enggak mengerti kitabnya orang Roma Yunani, enggak ngerti. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Zabur, Mazmur, Yesaya, bla bla bla. Enggak pernah sama sekali. Rasulullah bahkan tidak tahu siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Musa. Rasulullah enggak tahu. Beliau ummi. Tidak sama sekali pernah belajar, tidak pernah sama sekali baca buku. Apalagi kajian. Tidak ada. Seketika kemudian wahyu Allah datang kepada beliau. Itulah yang disebut wahyu. Tidak butuh kesaksian, tidak butuh penjabaran dari orang lain, tidak butuh penelitian dan kesaksian-kesaksian orang berbicara tentang apa yang diambil jadikan sebagai firman. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika menerima wahyu ini disampaikan kepada khalayak banyak. Aku didatangi sosok makhluk. Beliau memerintahkan aku membaca. Bacaannya seperti ini. Lalu informasi itu sampai kepada seorang rabi, Rabi Nasara. Disampaikan, oh, yang datang kepada beliau ini adalah Namus, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dialah Namus, pembawa hukum. Dialah yang membawa hukum itu yang datang kepada Nabi Muhammad, ya, beliau. Dia ini Nabi. Singkat cerita, wahyuan berangsur turun. Nabi Muhammad menerima terus selama 22 tahun. Nah, itu yang terjadi kemudian. Sehingga ketika Al-Quran itu datang, di antara pesan Allah kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan apa? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakan kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, tentang pencipta langit dan bumi, padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga adalah Tuhan kalian. Bagi
bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dengan tulus mengabdi diri. Katakan itu kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada orang Yahudi dan Nasara. Antakuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Ataukah orang-orang Yahudi atau orang Nasara mereka berkata Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasara. Kul, katakan kepada mereka wahai Nabiku, wa antum a'lamu amillah. Kamulah yang, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? A'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada pada mereka? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Allah, engkau itu nabiku, aku sudah sampaikan kepada mereka, aku akan mengutus engkau, tapi mereka ingkar. Nah, Nabi Muhammad kemudian menerima wahyu Al-Quranul Karim. Setelah dia menerima, dia memberikan legitimasi kepada umat Islam. Huzu Al-Quran min Arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, bla bla bla, dan seterusnya. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Jadi dari Rasulullah menerima wahyu, menerima ilham, penglihatan, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Sedangkan, mohon maaf nih, ketika Anda membahas tentang Bible yang Anda sebut Alkitab, saya katakan kepada saudara, itu bukan firman Tuhan. Dan saya bisa buktikan itu. Itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil pengumpulan informasi-informasi oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Lalu buku itu disusun dalam bahasa Yunani, diberikan kepada agama di luar daripada agama Yahudi, agama Yesus, disampaikanlah kepada orang-orang Roma dan Yunani. Lahirlah agama Katolik. Jadi Nabi Muhammad, simpulkan 15 detik, Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit melalui perantaraan Roh Kudus, Nabi Muhammad menghafalkan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan, habis itu mereka sampaikan sampai di Indonesia dan kami imani. Sementara Yesus, Nabi Muhammad, dua-duanya ini adalah sumber firman. Yesus menyampaikan firman untuk Bani Israel, Nabi Muhammad menyampaikan firman untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah, cakupan yang lebih luas ada pada diri Nabi Muhammad, tapi firman yang keluar dari mulutnya terjaga dengan rapi. Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, tapi firman yang keluar dari mulutnya tak ada lagi sampai hari ini. Demikian. Oke, Bang Suma. Terima kasih. Memang kalau Alkitab itu adalah salah satu buku sejarah. Buku sejarah yang memang yang ditulis dan dikumpulkan dan dijadikan satu buku gitu kan. Nah, baru saya dapat dari Bang Suma ini kalau sebenarnya kan Nabi Muhammad ini kan memang kalau kita sampai sekarang ini kan semua tidak bisa bertemu dengan Allah karena Allah itu maha suci. Kalau kita bisa bertatapan langsung kan mati. Contoh seperti Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa dia ketemu dengan api. Abraham dia mendengar suara seperti itu. Berarti yang saya dapat penjelasan dari Bang Suma itu Nabi Muhammad dia dapat wahyu dari Jibril dan semua apa yang disampaikan itu dihafal sama Nabi Muhammad, gitu kan? Dan jadilah satu buku itu yang namanya Al-Quran. Benar apa tidak? Itu menurut saya seperti itu, gitu kan. Nah, ada satu buku yang namanya Al-Quran yang sekarang yang dipakai landasan untuk teman-teman muslim ini sebagai pedoman iman. Nah, pertanyaan saya lagi, Bang Suma, mungkin terakhir Bang Suma, kelamaan nanti, bosan gak sama apa, saya. Bang, gak apa-apa, kan. Mau sampai subuh juga gak masalah. Nah, muncullah namanya hadis-hadis, gitu kan. Hadis yeah. Al-Barqori, ada berapa hadis, 6 apa 8, saya kurang paham itu. Nah, hadis itu apakah dia mengkerucut dari Al-Quran atau seperti apa? Yang dipakai sebenarnya itu dari Al-Quran sendiri atau dari hadis itu, gitu Bang Suma. Karena hadis itu, yang saya dengar dari Bang Suma itu kan
Al-Quran itu adalah manifestasi dari suara Allah yang disampaikan melalui Jibril atau Roh Kudus, disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, yang menurut saya antara Al-Quran dengan hadis itu, kalau hadis kan yang dituliskan sama manusia kan, kalau tidak salah itu Bang Zuma, ya kan. Tapi kalau dengan Al-Quran itu wahyu dari Allah sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kok masih ada lagi kitab-kitab muncul lagi setelah Al-Quran? Mohon maaf Bang Suma kalau ada yang salah diterjemahkan maksud saya. Itu aja Bang Suma. Sorry, saya mute karena hujan di sini. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Allah kemudian menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma dallah sahibukum wa ma gawa, kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan yang keluar dari mulutnya itu menurut keinginannya, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dan diajarkan Allamahu Syadidul Quwa, diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Pertanyaannya muncul kemudian, apa hadits itu? Saya jawab, Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaikaz-zikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku Tuhan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menerangkan Al-Qur'an itu kepada manusia sehingga manusia mengerti, mengetahui, memikirkan apa yang harus mereka kerjakan agar manusia mendapatkan penjelasan, penerangan, pembimbingan, pengetahuan, aturan main dan seterusnya agar mereka berpikir. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menerangkan isi kandungan. Keterangan Nabi Muhammad akan cakupan isi Al-Quran, itulah yang disebut hadits. Jadi hadits ini adalah isi dari Al-Quran yang diurai oleh baginda. Karena beliau yang menerima Al-Quran, beliau yang punya tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah, kalam ilahi, yang mengerti hanyalah seorang nabi. Maka nabi inilah yang harus menjelaskan isi firman itu, dan penjelasan nabi inilah yang disebut dengan sebutan hadits. Makanya di Islam tidak boleh asal sembarang kemudian mentafsirkan ayat suci Al-Quran. Dia harus didukung oleh penjelasan Rasulullah. Penjelasan Rasulullah inilah yang disebut hadits. Misalnya perintah salat di dalam Al-Quran, sallu, kemudian dirikanlah salat, salatlah kalian, perintah Allah, aqimis salat, berdirikanlah salat, tegakkan salat itu. Tapi di Al-Quran kemudian hanya mendapatkan pokok perintah, bagaimana tata cara salat? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, wahai kalian, perintah salat itu kalian harus laksanakan dengan cara seperti engkau melihat aku salat. Jadi seibarat Al-Quran itu adalah bangunan, hadits itu adalah yang menguraikan bangunan itu. Ini tembok, ini dinding, ini lantai, kalau yang ini plafon, ini keramiknya, ini kamar mandinya. Itulah hadits yang menjelaskan isi Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Bible, maaf, tidak bisa duduk sebagai hadits.
Lukas bukan penjelasan Yesus. Markus bukan penjelasan Yesus. Buku Yohanes, buku Matius, surat-surat Paulus bukan penjelasan Yesus. Berarti dia enggak bisa duduk sebagai hadets, apalagi sebagai firman Tuhan. Maka Bibel hanya cukup dikatakan sebagai surat kabar yang diberitakan oleh wartawan yang hidup pada masa abad pertama. Silakan, Bu. Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Yang berarti kan ada, luruskan kalau saya salah nanya ya Bang Zuma ya. Siap. Ini sensitif sekali ini soal, jadi Bang Zuma. Gak apa-apa. Berarti ada yang apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di hadis itu belum tentu ada di Al-Quran, begitu ya Bang Zuma ya. Jadi dijelaskan lagi di hadis ya. Begitu ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, udah paham. Baik. Saya kalau gitu Bang Sunnah, terima kasih. Masya Allah. Semuanya. Terima kasih Bang. Semuanya. Ya mudah-mudahan, kalau saya melihat ini kan agak miris juga Bang Sunnah, karena terjadi perdebatan-perdebatan yang berujungnya penghujatan ya kan. Mudah-mudahan lah kedepannya tidak ada lagi seperti yang Amin. Sekarang ini Bang Sunnah. Saling, siap. Saya maunya itu kan saling meluruskan, berdiskusi gitu kan. Iya. Karena masing-masing buku itu kan pasti ada kelemahan-kelemahannya. Misalnya di buku Alkitab juga pasti ada kelemahannya karena itu kan terjemahan dari aslinya. Terjemahan dengan bermacam-macam bahasa, ada bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa apa gitu kan. Nah, pasti ada kata-kata di situ yang meleset lah gitu kan terjemahkannya. Nah, seperti di Al-Qur'an juga kan ada beberapa yang tidak ditampilkan di Al-Qur'an tapi ditampilkan di hadis. Contoh kecil aja misalnya kan di Al-Qur'an disebut Adam tapi tidak ada namanya, tidak disebut di Siti Hawa. Siti Hawa kalau nggak salah namanya ya. Tapi di hadis itu disebutkan. Nah, itulah kelemahan-kelemahan antara dua buku ini, seperti itu akhirnya terjadi satu perdebatan yang akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi seperti itu Bang Zuma. Iya, baik. Mohon maaf dari saya kalau ada yang menyinggung atau gimana. Itu cuma pertanyaan yang dari saya yang mungkin karena saya tidak tahu gitu Bang Zuma. Baik. Buat abang-abang semua di sini. Oke, saya undur diri, saya mungkin nyimak dulu di bawah. Babe, saturun ya, Babe. Iya ya. Tapi kalau Babe bisa memberikan tanggapan mengenai terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu banyak mengambil istilah Al-Qur'an, pendapat Anda bagaimana? Contoh sekarang seperti begini nih, abang siapa yang ngomong? Abang Habib Andis, ya? Handi ya. Andis ya. Ya. Sekarang ini kan contoh sekarang nih, tulisan di kalender itu kan sudah ada berubah itu. Yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih kan sudah berubah. Mungkin tahun 2025 itu kan akan berubah jadi kenaikan Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih, ya jadi Isa Al-Masih itu kan diganti dengan Yesus. Nanti itu sekarang dalam proses seperti itu. Gitu kan. Memang saya baca juga dari beberapa artikel-artikel itu memang Allah itu kan Tuhannya dari Muslim gitu kan. Nah, ini menjadi suatu perdebatan antara dua buku ini. Kalau Allah yang di Alkitab ini kan itu bahasa Latin. Jadi kita bacanya kan Allah. Tapi karena teman-teman dari Muslim ini terbiasa dengan tulisan Allah itu jadi Allah, nah akhirnya jadi suatu perdebatan. Kalau nggak salah nanti saya pernah baca juga akan ada perubahan nantinya itu semuanya itu Bang Zuma, teman-teman. Mudah-mudahan nanti. Ini salah satu perdebatan ini karena salah satu kan mengklaim dari Muslim mengklaim Allah Subhana apa SWT lah gitu, takut saya salah ngomong nanti. Allah SWT, sedangkan di Kristen Allah. Nah, ini jadi perdebatan kan seperti itu kan. Gitu. Jadi masing-masing punya klaim sendiri-sendiri seperti itu. Tapi kalau tapi kalau masalah klaim-klaim kan harus berdasar. Kalau ALLAH itu kan adalah huruf Latin. Latin. Huruf Latin itu kan tidak mungkin nongol dengan sendirinya tanpa ada dasar pokoknya. Dari mana kira-kira sumbernya itu?
Ya dari Al-Qur'an original text. Entar dulu Bang, dari original text-nya. Karena kalau ALLAH ini mau dicari di original text Bible enggak nemu, Bang. Betul. Sampai dunia ini kiamat. Iya, betul. Jadi jangan lihat outputnya, lihat sumbernya dari mana, kan begitu kalau mau bijak. Betul. Ya, betul. Nah, dipergunakan lagi outputnya seperti itu, salah arti pula lagi. Nama yang disembah umat Islam dijadikan sebutan. Bahkan karena diklaim di sana punya anak dan seterusnya. Itu sih dari saya. Iya, makasih banyak. Iya, ditanggapi aja banyak masalah. Iya. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan dilanjut dulu Bang Andi. Ya kalau bisa sih, kalau Abang sebagai seorang apa ya dapatnya ya,